Oh betul bosku, salam sehat untuk kita semua ya. Thank you for itu ya. Semoga kita dilancarkan segala usahanya ya, segala pekerjaan dan segala aktivitas kita. Hari ini kita akan jembrang-jembreng. Oleh karena itu yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya. Caranya bagaimana Kang? Caranya masuk ke kontak nanti di screenshot ya, masuklah ke kontak. Nih bos, lucu ya. Mantul. Nah kalau ini pita-pita tambahan ya, ini pita tambahan dikasih penitik ya, aslinya dia tidak pakai pita. Lucu ini bun. Yang mau 60.000 ya, serut, tak perlu mahal-mahal di sini ya. Nah 60.000 saja, cuman di sini boleh, kalau saya boleh minta cluenya, mau ya langsung saja kalau mau katakan ya di kontak, di chat, fix mau ini gitu ya. Kang mau, fix mau, Kang mau ya. Kalau barangnya ada saya katakan ada, kalau tidak ada saya katakan tidak ada ya. Kalau bunda-bunda bertanya ini masih ada Kang, ini masih ada Kang, itu saya tidak menganggap bunda itu ngefix ya. Saya menganggap bunda itu tanyain alamat ya. Oleh karena itu yang mau 60 ya. Yang belum dapat mungkin sabar ya, jodoh pasti bertemu. Nah, alis Marta. Ini tas mahal ya. Tuh. Alis Marta, tuh di dalamnya. Oh, betul. Tag-nya yang mau 50. Lanjut. Nah, kulit. Ya, ini kulit asli. Yes ya, ini kulit bos. Ya, ada tag-nya ini made in Korea, ada nomor serinya. Tuh. Yang mau dia di sini Nima, brandnya Nima. Yang ini kulit bos. Yang mau, aduh keren ini mah ya. Di 80. Kemudian nilon cakep ya, dia ada satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Set 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 yang mau 50.000. Ini handphone, dompet semua masuk. Kenapa cok, kenapa nangis kau bos? Lanjutkan. Kemudian nah, saya ada sisley kulit ya. Cakep ya, merahnya cakep ya. Tuh. Cakep ini. Masih mulus ya. Masih bagus ya. Sudut-sudutnya dia tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Tuh. Emboss, yang mau ini ambil bunda. 80. Ayo. Lalu nah, astaga. Roma Jeller. Ya, masih bersih ya. Ini Roma Jeller masih like new ya. Tuh, masih like new, dia emboss. Tuh. Cakep ini, bos. Cakep. Tah. Roma Jeller yang mau silahkan. 80 ya. Ini harga kita sudah harga-harga keluarga ini mah ya. Harganya sudah harga harga persahabatan lah. Kemudian nih warna merah tas Ele. Ih cakep ini, bos. Lengkap tali panjang ternyata. Aduh, ada yang tahu kan LA itu tas mahal. Ini masih bagus, Bun. Ya, tuh. Aduh, LA bos, kita pasangin lah tali panjangnya ya.
yang mau 100. Ini rekomend ya. Rekomend banget ini, Bos. HW-HW-nya juga cantik ya. Ini memang tali panjang bawaan ini, Bos. Tuh. Kita bisa bertamasya keliling kota naik ini ya. Naik ini. Pakai itu ya. Kemudian mantul ya, kroko. Kroko semuanya masih gagah ya, masih gagah ya. Tuh. Kotor-kotor dilap saja. Sudut-sudutnya masih aman, ada gembok ya. Zipernya lengkap, iya ada kuncinya, so iya banget ini tas ya. Tuh. Zipernya ini masih serelek ya. Tinggal dikasih-kasih aja nanti pelumas-pelumas tuh. Di dalamnya bersih ya, ada poket berziper dan masih serelek. Tuh, yang mau ambil ini pun ya. Di 70.000. Murah ya. Tah, cakep ya. Untuk zipper-zippernya ini mungkin nanti dikasih aja minyak ya. Tuh, supaya dia lebih lebih licin ya. Tidak ada masalah ya. Ini sudah murah, saya kasih 70. Kemudian nah. Wow, ini mah sudah kayak gucong, Bos. Ya, kanvas-kanvasnya ini bersih banget tuh. Ya. Wah, pakai zipper. Ini kanvasnya menurut saya masih gagah. Tuh, cakep ya. Yang mau silakan di 70. Sian. Ini kelambunya kenapa di sini? Kemudian lanjut. Jer, jangan nangis, Kocok. Ini brand Paris ya. Lengkap dengan nomor seri. Ya, dia di sini Roku. Mewah ya. Yang mau 50. Kemudian nah, list for sale masih like new. Zipernya dia sudah emboss, di dalamnya bersih ini, Bun. Ini cakep ini. Yang mau 70. Tuh. Murah mana lagi yang engkau dustakan, Bosku. Kemudian nah, saya ada Sisley ya, ini masih cakep ya tuh. Masih aman ya, hanya tertekan-tertekan sedikit saja. Dan ini menurut saya cakep ya, di dalamnya bersih. Masih aman ya, sudut-sudutnya juga ini masih aman. Sisley, Bos. Yang mau ya, ini semua masih cakep. Di 60 reho. Gas, gas, gas kenbun ya. 60 reho. Kemudian ini bahannya lucu loh, ya. Ini ada permata-permatanya dan permata-permata ini dia langsung dikasih benang ya. Modelnya itu dikasih benang. Ini cakep ini. Nggak tahu ini tadi lem apa dijahit ya. Ini dijahit apa dilem ya, takutnya nanti saya cabut malah ini lagi. Oh, benang dijahit. Ya, dia di sini ada lubang tuh, ya dijahit ya, tuh. Yang mau ini ada brandnya ini. Tuh ya, ada poket berziper aman. Lucu aja sih, ya modelnya begini. Yang mau silakan, ya. Tapi ya sudahlah ya.
70. Kemudian, saya punya American Toaster. Ya, dia modelnya memang tas minggat seperti ini. Tuh, cakep ya. Mewah ya. Warna ungu pula. Cakep ya. Kita lihat di dalamnya. Tuh. Jadi zipernya dia ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Ini double zipper. Keren ya. Waduh. Masih bersih. Cakep ini pun ya. Rekomen. Yang mau ini saya kasih 80.000. Ini udah cakep banget ya. Tuh. Gaskeun. Kemudian, nah, saya ada seling ungunya. Kalau tadi minggat ungu, nih saya kasih seling ungu, ada zipernya lagi. Tuh. Cakep, Bu. Zipernya bagus enggak ini? Serelek ya. Kalau saya suka ubi ya. Ada ubi yang warna begini ya. Kalau di sini disebutnya ubi warnanya gandolanya, warna gandola. Warna ungu ya. Ada ubi, enak banget ini. Yang mau ini keren ini. Duh, lucu lagi ya modelnya bos yang bikin kita lucu. 70. Kemudian ya, dia seperti dower. Tapi ya sudah tentu ini bukan dower ya. Terus ini minus ternyata ya. Aduh. Udah patah lagi ya. Tuh. Ini udah patah ininya nih. Tapi ya masih dipakai, masih aman lah. Ya, ini saya masukin ke sini. Nah. Nih ya, ini juga masih bagus. Tuh. Ya, cuman dia minus di zipernya. Dia nempel di sini, tapi ini masih bagus ya dan dia tidak sobek. Untuk di sininya dia masih ada. Nih, saya masukin. Ya, hitung-hitung bonus ya. Nih, yang mau di se 50 aja ya, yang mau 50 reho. Cuman itu beratnya jadi 2 kilo. Kita lanjut. Nah. Anna Klein. Ya. Cakep ya. Di bawahnya juga mulus ya. Dia pakai zipper. Cuman dia ada minus di sini. Ya, ini minusnya nanti tinggal dilem saja. Tuh. Ya, ini kekopek ya, tapi tidak ngelupas ya. Tuh. Dilem aja, lem aja ya. Centeng ini ya. Saya kasih murce saja ya, kita sesuaikan kualitas ya. Yang mau 60.000. Gokil ya kan? 60.000 kelas AK gitu loh. Iyalah. Kita lanjut. Nih bos, ya kita murah meriahkan saja, ya. Ini saya punya fin kapur, emboss ya di sini ya, tuh. Fin kapur, dia emboss, tuh. Dia ada emboss di kulitnya FRK. Ini harganya mahal ini bos. Kalau kita ke mall-mall banyak kita menemukan yang begini-begini, ya. Sudut-sudut masih terbilang layak. Ya, adapun minus-minus di sudut itu minus-minus pemakaian wajar. Serius ya. Fin kapur. Yang mau 70. Aduh, kok 70? Salah, itu salah sebut saya harganya ya. Tidak apa-apa, ya. Kemudian nah.
Lavalette ya, ini lavalette kanvas ya. Untuk kotor-kotor ini nanti bisa dibersihkan ya. Kanvas. Ini kanvas. Tuh, kotor-kotor paling ini tempelan-tempelan ya, tempelan-tempelan lambat lancah dibersihkan. Serius ya. Ini dia lavalette. Ada poket, aman. Terus dia lengkap dengan tali panjang. Ada kategnya? Oh tidak, ya. Oh ada, ya. Oh. Ini ya, tuh. Kelihatan toh? Ah, ini dia, ya. Ini dia, bos. Ini dia si jali-jali. Jarang-jarang adalah palete kanvas. 100 ambil. Kemudian, nah, ini saya ada WB, ya. Cuman ini WB yang ini hasil WB-nya. WB yang ini bukan yang dibilang teh. Ini bukan? Hah? Eh, abang bikin konten. Ini. Marco Polo, ya. Brand-nya Marco Polo. Pemberani dan tangguh. Yang mau ini sih kalau nggak jadi ya, tadinya kalau dia mau ya, tadinya ini saya mau kasih ke saudara saya ya buat dia pakai. Tapi kalau nanti dia nggak mau, ini saya sel aja ya. Yang mau dia pengen WB katanya. 80. Lanjut. Nah, kanvas ya, ini kanvas COC. Minusnya ini ya, dia di sini aman ya. Dia di sini aman ya, kelihatan ya. Kita jujur-jujuran aja lah. Dia di sini aman. Bersih, 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 bersih. Nah, di sini dia mau putus. Nah, ya, dia di sini mau putus begini. Ya, untuk jiper-jipernya ini aman. Jiper-jipernya ini aman. Magnetnya di sini nyedot. Nah. Handle-nya oke, okay. Kanvasnya ini masih oke. Okay. Cara memperbaikinya ini jahit kah? Bisa, bisa. Ya, jadi ini kan tas mahal tentunya. Ini saya kasih murah aja. Yang mau 80. Kemudian nah, ini serut. Ini juga langka ini, Bun. Ya, ini serut-serut begini nih cakep dia, modelnya kayak Marhen. Ya, ini ada zip, ada poket di dalam ya. Lengkap dengan zipper serelek. Tuh. Ini cakep loh. Serut-serut begini mewah. Tuh ya. Ada tali pendeknya. Ya. Ini ada tali panjangnya. Tuh. Yang mau 70. Kenapa dia nangis? Lanjut. Nih. Brand mewah, 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 ya. Brandnya ini Marie Claire, Marie Claire, cakep. Ya, di sini ada besi-besinya. Cakep ini, Bun. Tuh. Bersih, ya. Minusnya, ini jujur aja, ya. Ini tadinya saya mau kasih 100, ya. Cuman dia itu ternyata satu zipernya tidak terpakai, tapi untuk zipper yang utama ini masih bagus. Ya, di dalam lengkap tag ini tuh Marie Claire. Kalau untuk zipper kan masih ada zipper satunya lagi. Tuh, yang mau saya kasih murah aja 60. Kemudian nih. Saya aduh, ini mewah-mewah. Di dalamnya bersih, Bunda. Tuh.
Nah, bersih banget bos. Cakep ya, jiper serelek, dia di sini serelek. Tuh, aduh, ini mah tote orang kaya ya. Model kroko masih bersih, masih like new. Yang mau 60 monggo. Rekomend itu bun. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah. Jangan lupa di subscribe buat yang baru bergabung ya. Nah, saya punya kulit mantul ini bos. Ya, ini kulitnya mantul. Tuh. Kulitnya mantul banget ya. Tuh. Ini Enso N loh. Serius cakep banget ini. Cuman sayangnya ini sobek. Tam ya, ini sobek tuh. Jadi nanti Bunda jahit aja, Bun. Serius ya. Bisa enggak Kang dijahit? Bisa. Dijahit begini, tek ya. Terus kalau sudah dijahit ya udah, Bunda punya tas kulit gemoy. Ya. Punya tas kulit gemoy, brandnya Enso N. Untuk jipernya ini semua masih ngeplos ya. Ternyata jipernya ngeplos, jadi jipernya harus diperbaiki juga. Tuh, padahal yang ngeplos ya. Yang mau kita kasih murah ini, Bun. Ya, 50. Ya, Bunda benerin aja lah. Kalau 50 ya masih bagus. Kemudian ini saya punya ransel. Ya, nilon. Nilonnya seperti nilon Prada. Cakep ya. Dari jipernya saja. Kelihatan ya. Kalau ini tas mahal. Di dalamnya ada tas laptop. Nah, ya. Terus dia di sini ruangannya lagi. Nah, terus ada pocket-pocket di sininya. Ini cakep ini. Tuh. Double zipper. Gagah banget ya. Yang mau silakan ya. Ini mewah. Ya. Ini memang dia bolong begini ya itu. Ini mungkin ada brandnya di sini lepas gitu, saya kurang tahu ya. Masa iya sih bolong begini? Apa modelnya mungkin ya? Yang mau 80, cakep banget. Kemudian ini tas Minggat Sultan ya, tas Minggat Sultan. Ya, puring-puringnya juga mahal ini bos. Brandnya adalah Bridge, tahu dong ya. Brand Bridge itu kayak gimana? Tuh, Bridge kulit ya. Cakep ini. Bridge. Yang mau, tahulah ya brand Bridge mah mahal, bos. Emboss lagi di apa? Di besi-besinya begini. Yang mau 150 Bridge, bos. Kita punya Bridge. Masih mantul ya, ini masih cakep ini bos. Dapat tas Bridge ya. Kemudian kita next. Nah, gayanya kayak Coach ya. Ini mah gayaan-gayaan doang. Tuh ya, dia gak berfungsi sama sekali. Tuh ya, jadi dia cuman gaya-gayanya doang begini. Tapi ini lucu. Zipernya aman. Ada pocket berzipper. Tuh. Yang mau 70. Kemudian ini gayanya seperti kremes.
ya, dia berbusa apa berbulu ini. Ini lucu, ya. Dan yang paling bagusnya ini di dalam dia berjiper ya. Ada poket, aman. Dia jipernya di sini apa brandnya ya? Emboss lah. Ya, tuh. Ada tulisan. Yang mau 50 silakan. Kemudian nah, di dalamnya ini gemoy. Ya, di dalamnya gemoy, bersih, ada poket berjiper. Terus ruang utama berjiper. Unik banget ya. Unik. Terus di sampingnya dia berjiper ya. Ada ruang rahasia di sini. Tuh. Ya, ini ruang rahasia, aman. Oh, di sini juga ada ruang rahasia. Lucu banget ini, Bun. Serius ya. Gemoy. Yang mau 60.000. Di mana tuh, Bun? Ada tas harga 60.000, Bun. Kemudian nah. Di sini jangan ada yang di cancel ya. Kalau sudah ngefix ini satu. Ini, Kang. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, giliran penghitungan langsung di cancel 2, di cancel 3 enggak boleh begitu ya. Nah. Warnanya pink. Cakep. Bersih. Nah, ada rumbai-rumbainya. Ada tag lagi ya. Tahu apa ini ya. Tapi ini keren banget tasnya. Yang mau 80 sikat, Bun. Udah murah banget itu. Kemudian, nah ini brandnya Bequim. Bequim modelnya seperti COC. Ya, minus-minus TF di sini sedikit, tapi nggak tahu ya apa yang dia bawaan atau TF. Saya kurang tahu, tapi dia brand Bequim. Aman. Aman. Aman ya. Tuh, aman-aman semua ini, Bun. Jipernya dia sudah emboss Bequim. Yang mau 50 silakan. Lanjut. Ayo. Nah. Awalnya saya pikir saya dapat JS Long. Ya kan? Awalnya, saya dapat JS Long. Pas saya periksa ternyata saya di prank. Tapi ya begitulah. Cakep ini. Ya, yang mau cakep ini. 100 silakan ya, tapi yang udahlah. Enggak apa-apa ya, 1 saja. Kemudian ini masih like new. Kita lihat di dalamnya bagaimana. Dia Tote Black Label. Tali panjangnya lengkap. Ya, di dalamnya dia bersih. Ya, ini emboss. Ada poket, berjiper, aman, bersih banget ini. Ya, ini apa ini? Bukan ya. Bukan ya, tuh. Yang mau ini 50.000. Black Label, Bos. Harganya 50.000. Ini saya ada 2. Buat yang mau ya, 50.000, 50.000. Kemudian nah, rangsel masih mantul, masih cakep. Double zipper ya, aman, di dalam bersih. Ini GNB
ambil bunda 50.000 ya, nggak perlu mahal-mahal. Kemudian, nah, saya ada COC, ya ini kulit ini, tuh kulit ini bun, cuman dia minusnya di sini, ya kalau ini kan masih bagus, ini masih bagus. Ini masih bagus. Nah, ini di sini nih. Ya, ini butuh jahit. Nah, kelihatan ya. Dia berjiper. Krit-krit sudah jelas lah, ya. Ini saya kasih murah aja. Yang mau 80.000. Dapat COC, Bos. Kemudian nih. Esquire Elegance ya, Elegance. Zipernya elegan semua ini. Wah, cakep ini. Dapat koin malah. Masih cakep ya, di dalam bersih. Plat besi. Ini dimix dengan kulit ya. Dan cuman kulit-kulitnya sudah lelah-lelah ya. Tuh. Nah, dia lelah-lelah begini nih kulitnya nih. Tapi ini kulit. Aduh, tapi cakep ya. Elegance. Walaupun dia lelah-lelah begini, tapi di kulit ini ya. Ininya makan kulitnya enggak jadi masalah ya, walau lelah karena ada di sini kain. Keren lah ya. Yang mau 50. Kemudian nih, warna putih bersih, dia modelnya berlubang-lubang. Aman, 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 dia ada zipernya di sini. Aman, tuh. Yang mau 50, murah. Lanjut terus, pantang kendor, ya. Nah. Banyak banget ya, setut-setutnya ya. Yang mau 50 gaskeun. Kemudian kita ke, nah, Zarani. Zarani bun. Jarang nih Zara model begini nih bun. Serius kan itu Zara? Oke. Cakep ya, masih mulus sudut-sudutnya ya, masih aman. Yang mau 100, ya, yang mau 100 silakan. Kemudian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Bos. Nah, keep Pling ya, ini masih mulus, cuman dia minus bodat. Serius, masih mulus, dia hanya minus bodat. Yang mau 70. Kemudian, nah bun, masih banyak kita ya, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Nah, saya ada dia di sini sudah emboss TKNY. Ya, dia di sininya kulit. TKNY ini Bos. Serius TKNY. Dia lengkap tag Bos. Yang mau DKNY kan tas mahal bun, dapat DKNY murah di sini ya, tuh 150. Kemudian, rangsel kulit asli, dia di sini ruang, apa zipper dia di sini magnet,
dia di sini, jiper lagi, ya. Dia di sini jiper lagi. Ya, di bawahnya ini aman, aman, aman. Di belakang ada jiper. Ya, kalaupun ada lala-lala itu wajar dan bisa disemir, ya. Jipernya ini bisa di serelekin. Tuh, ya. Kulit asli, Bos. Dia di sini pakai magnet. Yang mau ya ini beruntung ambil 150 gasken kulit ya. Kemudian nah, ini saya ada tas mewah ini. Tas minggatnya mewah banget ini. Ya, di jiper-jipernya ini dia sudah emboss. Ya, jiper-jipernya ini semua sudah emboss. Tuh. Di dalamnya ini bersih ya. Aduh, ada kunci gembok lagi ya. Oh, ini jangan-jangan ini gemboknya ini, Bos. Ya, ini gemboknya ini. Tuh. Soalnya di gemboknya ini emboss sama ya, embossnya bulat begini. Tuh. Ya, ini bulat. Aduh, ada jipernya lagi di sini. Nah, dia. Di dalamnya bersih banget ini. Ada poket-poket, ada ruang-ruang. Gagah ini, Bun. Apa ini? Oh. Ada brandnya. Brandnya ini Delsi. Pantesan ya, mewah ini. Keren ini, Bun. Yang mau 102, ah jangan, 120 aja. Ah, murah, Bang. 120 aja Delsi. Kemudian ini saya ada kanvas ya. Ah, ini kayaknya tas mahal ini, Bun. Ya. Kenapa kan tas mahal? Dari HW-nya ini saya yakin tas mahal ini. Nih, ya. Kelihatan ya? HW-nya ini HW mahal ya. Tuh. HW mahal ini. Di dalamnya ada tag banyak. Gede lagi. Tuh, di jipernya dia emboss. Wah, mewah ini, Bun. Orang sudahlah ya. Saya yakin ini tas mahal ini. Kelihatan sih HW-HW-nya ini bukan HW-HW yang gampang patah. Yang mau ambil, Bun. Beruntung banget ini Bunda dapat ini loh. 100. Kemurahan menurut saya. Kemudian dia mix dengan kulit asli. Kulit asli, Bos. Ya kulit asli lah. Jelas ya. Oh, di sini ada ruang. Dia di sini pakai jiper. Jipernya aman. Dia di sini ruang. Namun kayaknya keren peluit gitu ya. Aman. Ini ada brandnya ya. Dima Borsa. Pantesan brand ya. Dima Borsa. Ya, ininya kulit, Bos. Kulit asli Kang Inge. Ya, Inge. Dima, ini Dima Borsa, Bos. Kita kasih ini laki ya, buat laki ya, yang mau 80. Kemudian kita AK, ya ini AK jadul, tapi menurut saya masih mewah. Nya AK jadul tapi masih mewah. Masih plat besi. Dia di sini AK mantul. Mohon di surat-surat ya. Ini cakep ini, Bun.
yang mau di naon ya tadi kita kasih 130 gokil ya harga AK 130 bun. Kemudian nah ini pelat besi MK tapi bukan nickel course ada juga MK tapi di jipernya MK juga ya. Bersih ya tuh apa ya Michael Klein MK nya bagus ya ini Michael Klein oh bagus ini pun mewah bukan kaleng-kaleng ini jipernya aman tak aman yang mau keren ya plat besi lagi tuh 60 ya 60.000 aduh terlalu murah itu kemudian nah nih Rapido ini biasanya kakak Kusnadi ya. Ya masih baru banget ini ya masih light new banget tuh bersih banget nah di sini tuh masih mulus banget ini Rapido tuh wah seling aduh bersih banget ini bos 80 ya kemudian untuk yang ini kita di konten berikutnya ya jadi buat rekan-rekan jangan lupa di subscribe supaya kita ketemu di konten berikutnya thank you for itu salam sehat untuk kita semua saya pamit I love you dadah.